Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari belajar pengurangan ratusan dengan puluhan tanpa menyimpan. Terima kasih kak. Sebelum nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Sekarang kita punya contoh 365 dikurangi dengan 43. Kita gunakan bersusun seperti ini. 365 dikurangi dengan 43. 5 dikurangi dengan 3 sama dengan 2. 6 dikurangi dengan 4 sama dengan 2. Dan 3-nya tetap. Jadi jawabannya adalah 322. Sekarang kita coba selesaikan soal nomor 1. Soal nomor 1 kita punya 145 dikurangi dengan 33. Ini mudah sekali. 5 dikurangi dengan 3 sama dengan 2. 4 dikurangi dengan 3 sama dengan 1. Dan di sini tetap 1. Jadi jawabannya adalah 112. Soal yang nomor 2. Kita punya nomor 2 yaitu 278 dikurangi dengan 65. Kita kurangi 8 dikurangi dengan 5 sama dengan 3. Ini tadi min ya. 7 dikurangi dengan 6 sama dengan 1 dan 2-nya tetap. Jadi jawabannya adalah 213. Sekarang kita coba yang nomor 3. Nomor 3 kita punya 369 dikurangi dengan 54. 9 dikurangi dengan 4 sama dengan 5. 6 dikurangi dengan 5 sama dengan 1. Dan terakhir tetap 3. Jadi jawabannya adalah 315. Adik-adik pasti bisa.